kejar-kejaran sama Innova. Sorry ya, kejar-kejaran secara tenaga ya kalah jauh ya. Kita cuma menikmati perjalanan aja. Soalnya dari tadi memang ya rada-rada ngegas terus sih. Oh, masih ada BBM subsidi gitu. Modal parkot. Enggak ada parkot. Jelas. Oh, ya. Masih ada BBM subsidi gitu. Oh, berarti yang tempat si Dian tadi ada BBM ya? Belum sampai sana, sayang kok. Belum. Belum. Emang ada Veronica bisa? Wah, udah pas ituan kok. Pas BBM di kanan. Kita terus kan sampingnya lancar ya. Apa sih dia, apa sih ya, nggak lihat tuh Veronica. Veronica tuh di depan sebetulnya. Depan ada truk besi terus depan juga nituan kayaknya sama. Hah? Putih-putih no. Apanya? Mobil depan. Innova juga apa ya? Expander. Oh, Expander loh kadang-kadang loh. Kencang-kencang dia, tapi yang lebih dekat sih Pajero-nya yang sering pada. Apalagi kalau di salibnya mepet gitu. Langsung dia langsung gas-gas. Jadi kalau nyalip tuh kalau mau ngajak balapan tuh nyalipnya nempel gitu. Kalau nyalipnya jauh ya. Putus-putus begini ya, lewatin terus sampai ke yang putus-putus paling depan.
di atas. Jadi kalau ditanya itu jalan lurus kok sabet juga? Tidak. Tadi saya lewatin pas yang putus-putus gitu. Tapi kok di tengah-tengah kok lurus, jadi saya bablas saja gitu. Kencang dia ngegas. Tadi tahu diikutin. Kejar lagi mobilnya, jauh udah jauh bang. Tapi ya memang yang pertama bahan bakarnya ada, yang kedua silindernya masih 4. Tadi baru di karbu bleeder. Oh, jauh dong. Bisa bunyi itu apa yang kamu pakai? Yang ini yang satu. Yang 7A. Satu. Banyak yang selonong nih di sini, jalur sini ya. Ya iya, main ke tengah tengah. Apa dingin, Ma? Banget, mulai dingin banget. Memang orang, padahal kamu orang Jakarta ya. Oh ya benar, orang Jakarta, Tas. Waktu lahir dari Kecebong aja kan udah kepanasan ya, Tas. Didinginkan ya gak kuat. Wah, wah sama-sama lampu merah nih. Pas sampai situ sama-sama itu. Itu motor, merah. Ini proyek. Ini banyak. Namanya Terminal Binorong. Binorong proyek, terkenal kan proyek tuh. Enggak, itu tulisannya Terminal Binorong. Ini terminal tuh. Binorong proyek Rincan. Tapi kalau nyebut Binorong, Binorong sudah mana? Proyek. Deket lagi tuh. Sambil lagi sama ketemu. No, proyeknya no di sana no. Tuh. Proyeknya. Proyeknya semuanya proyek. Pulang proyek, dia juga bingung tadi. Kalau turun di proyek, proyek apanya disebut proyek sih? Dulu kan ada proyek besar namanya, jadi sebutannya kan proyek itu. Proyek besar kalau rumah-rumahan kan nggak disebut proyek. Dan itu proyek besar bendungan kan, namanya proyek besar. Masuk set. Kita menuju apa dah? Taman Wisata Marga Satwa Seruling Mas. Iya. Kita kan Taman Marga Satwa Seruling Mas. Banjarnegara. Terus kita ke ini Surya apa namanya? Yuda. Surya Yuda Park. Lewati tok lah. Nih jangan bocorin, kita piknik ini. Kita jalan-jalan namanya. Ya, piknik. Udah lama kan kita jalan-jalan. Jangan bilang jalan, enggak bilang piknik, jalan-jalan. Kalau kalian emang enak tinggal duduk. Kebelet kencing tinggal ngomong. Kalau lapar tinggal ngomong. Yang bayar saya semua sebagai supirnya. Kalau kedinginan begini gimana? Ini kebayang kalau bawanya mobil Alphard udah nyetir bayar kayak apa rasanya? Benar-benar kayak katsu. Masih mendingnya saya pakai di Pajero. Pajero itu panas jabat cerah gitu. Tahu saja. Nah itu yang Pajero, tak bukan Mitsubishi. Bukan Mitsubishi. Panas jabat cerah. Tapi ini AC-nya masih dingin kok. Nanti kalau udah setahun tuh copot itu dia. Apa namanya? Selang freonnya itu. Selang freonnya kan bocor di lem besi gitu. Langsung terdiamnya gitu dong. Masuklah kalau berani, las. Saya nggak ngikutin nggak kalau ini masuk. Mobilnya gede banget depan. Masih kecil. Itu kalau mobil sedan nggak masih jalan. Aduh. Penuh. Mobil sedan susah dong ngasih jalan tuh. Kayak waktu itu kan sempat kita kotok-kotok kan di Purbalingga. Tapi pura-pura gak ngeliat aja dia mencicil terus. Aku ingat ya. Itu yang jadi soal kan, di depan ada orang nyebrang.
Jadi begitu habis nyalip kan langsung ambil kiri, wos gitu. Habis itu duper-duper dari Sokaraja sampai Purbalingga. Sampai mau dibentur-benturkan mobil dia ke kita. Kita pura-pura enggak kelihatan aja, diamin aja, diamin. Kita lurus ke depan aja ngobrol biasa. Dia udah masih woi woi segala macam. Pura-pura enggak dengar. Eh ternyata dia belok kiri di persimpangan. Kupikir bakal ikut terus, ubur-uburan terus sampai Banjarnegara. Tidak. Inilah Banjarnegara. Kota. Ambil bus. Enggak bisa. Ketinggalan tuh depan. Kan emang sempur sebenarnya kalau ada di belakang truk kontainer tuh nyebelin apa, kita nggak lihat jarak pandang ke depannya, makanya itu kan badannya kan ke kanan terus, separuh ke kanan. Neng dari jauh kanan. Begini ya kelihatan. Iya, nah kan begini ngambil jarak. Lagi juga kadang-kadang kalau lagi ketutupan begitu nggak ngeliat kan, kalau depan kosong nah kita bisa lari begini. Nah gini. Ada mobil gede no? Ya enggak, kita nyalip motor ini dulu. Nah itu maksud lo. Mobil di toilet. Kok dia emosinya ke saya kok sih lo? Kagak no kok. Udah deket banget kok. Tapi dia teriaknya ke saya, wey. Lah bos nyampe. Bos lo bener. Bos nyampe nya deket kamu kali dia mau menjerit. Mobil baju wasan kata sih. Iya. Tapi gambar masih jauh dong, masih jalan lurus itu dulu. Ya masih jauh banget, orang itu anak jebloman kok. Yang pertigaannya belum ya? Eh lewat gak sih? Lewat ya? Lewat apa? Yang pertigaan itu. Biasa kita makan es kelapa, kan lewat ya? Lewatin. Nah, ini belum. Oh. Ini motor kenapa ya? Bukan. Oh di sini samping kiri ada mobil-mobil berhenti. Ini di sini ramai lah. Ramai memang. Ah, keburu nggak ada tuh ya. Ada motor mau nyebrang, kita nggak bisa nyalip. Kalau nyalip harus berpro ke kanan sekalian. Oh masih itu kok? Kirain udah jauh dia. Tidak. Dia juga berani itu ngambil resiko terlalu tuh. Nah, kalau dibenturin begitu kok dia juga ngeper juga. Kok jadi plat B tadi perasaan udah jadi plat K. Terus jadi plat no depannya lagi. Terus jadi plat H. Sekarang jadi plat D, EB. Bawang, SMP bawang. Ini patung sapi. Lambangan. Lambangan. Oh belum ya, pertigaan masih di depan. Masih. Ini masih jalur-jalurnya, ini bentar lagi bus turun. Ini bus belum turun aja. Ini jam berapa ini tas? Jam 4. Bus bentar lagi turun, kalau bus sudah turun udah lebih ngerayap-ngerayap lagi. Oh dia mau ambil. Mau ambil ya. Gak jadi. Gak jadi. Rame sih di sebelah sini pasti. Ada yang mau belok, kita ambil kiri. Itu waspadanya kan pertama mata, kalau mengemudi itu mata yang utama. Kalau soal duit belakangan, kalau matanya sehat ya, gak bawa duit ya insya Allah seneng. Yang penting punya duit gitu. Ini pertigaan nih. Enggak ya. Ini belum deh. Kalau itu belakang saya terkena gede banget begitu. Bertiga. Ada remnya gitu. Enggak ada lah, Pak. Enggak pada udah. Tinggi banget sih tas. Kecilin dong AC-nya lah. Kamu jangan. Memang biasa kayak orang gunung aja. Remnya kok. Enggak itu udah dikecilin kok, udah paling kecil. Baik. Tuh lama-lama kayak Elsa, Mama. Iya, membeku tas. Jadi Elsa. Kalau membeku kepalanya nggak apa-apa, asal jangan hatinya katanya. Kalau hatinya yang membeku,
hanya bisa dicairkan dengan cinta ya Tas. Iya. Cinta terhadap saudara, anak misalnya, atau kalau suami bukan saudara, orang lain. Ada yang ngilip juga ini mobil merah di belakang kenceng. Set. Malah ada bantalan di belakang saya, ada mobil merah kecil barusan nyalip truknya. Sangka mulus banget kali jalanannya, depan banyak mobil bro, ini sampai lampu merah tuh. Sudah dimasak oleh keturunannya sudah berubah, nggak kayak dimasak sama neneknya. Atau ini walaupun sampai tua dia jualan enak, tapi kira sudah diambil alih anaknya atau orang lain, rasanya beda. Entah itu kosong lah apa itu, aku ngerasain dong. Jangan waktu di itu di Kuningan sono Jakarta setiap budi lu waktu kita masak, yang masak bukan yang kerja, enak gitu. Kita makan tongseng, makan sate, kira beli lagi, wah apinya sampai mau mugur-mugur kosong, akhirnya nggak jadi beli situ lagi. Gitu. Ini pertigaan nih. Ini pertigaan yang biasa makan kelapa muda. Lanjut. Nggak, ini jalur sini jalur agak wingit ini. Kelihatannya memang jalur ini biasa aja. Tidak terlalu istilahnya nggak terlalu terjal atau apa ya, tapi ini bingit aja. Ini konon hampir tiap minggu hari sekali gitu kecelakaan tuh ada loh ini di sini. Ini ya kecelakaan bukan kecelakaan lecet doang, kucing kucing apa kucing tuh gitu. kucing waktu itu aku baru lihat, aku baru lewat sono kosong, nggak ada apa. Ini di jenggulan ini nih, di sini ini kan perempatan nih tuh, di sini sering buat kecelakaan motor mati. Oh, iya. Sering banget. Tapi kalau lihat postingan ini pada ngantri apa sembako di sini, ada yang masuk itu kali. Tidak, trailer gede banget mau depan ternyata. Ini tuan apa namanya, masuk yang pom bensin, pom bensin matamu, pom bensin masih jauh lah. Anu itu truk cabe tuh di depan, tinggi besar, terus pelan itu. Bilar tuh bandar negara. Di sini kalau mau nyalip nih bisa ini. Salip bus masuk. Masuk kalau berani. Agak berani juga sama motor doang. Saya juga sih. Udah sempit kayak. Alah. Kan kita keriri. Keriri. Kekiri, keriri loh. Gimana sih suaranya ya Tas? Kekiri bukan keriri. Lampu merah sih. Nah, ini kita nih nggak ngelewatin itu, nggak ngelewatin SPBU mah. Kau bilang kan tadi antrian pom bensin. Iya. Kita nggak lewatin SPBU. Kalau sepeda ada sepeda. Ada mak.
lampu merah, eh belok kiri langsung apa ya? Tergantung sih, tergantung kemauan dan keberanian. Nah itu dia di depan juga nih. Ya nih. Memang. Tuh, jadi tuh. Nih kantor ini nih. Kantor di Dukcapil. Bukan. Perceraian. Iya. Pengadilan agama gitu loh. Masa kantor perceraian. Kamu sih. Capil yang kanan nih, sebelah kanan ya. Capil. Kayaknya iya dah, sebelah kanan ada Capil. Capil bukan di sini juga. Sono. Apa sebelah sono? Di sini. Masa? Serius. Kalau pengadilan agama. Iya, tapi di sebelah sono kalau enggak salah. Tidak, di sebelah sini juga. Masa? Kataku bobo. Ya memang kalau didinginkan enggak mau, kayak gitu malah jadi burket kan. Motor rumah semua maju aja dan truk gede juga kan. Wah, ini mobil gede banget mau belok. Wah. Eh kagak ding, dia lurus. Dia lurus tuh yang tadi putih yang kita tapi kayak. Tapi kan dia kayak bunyi sen toh. Saya pikir sen karena dia ternyata dim. Lampu emergency. Nyalanya kedip-kedip. Ini gua. Kita menuju Selomanik. Nanti ku tunjukkan Selomaniknya ya. Ini tuh jalannya. Sini enggak ada mobil gede. Sweet, sweet. Cowok, cewek sih. Cewek. Makan itu pakai PH enggak? Cewek-cewek tuh. PH enggak? Maruan mah. Pakailah. Nah, saya bilang tidak. Kamu harus bayar saya 1 juta. Main. Kalau kamu bisa buktikan dia pakai BH baru aku percaya aku bayar kamu 1 juta. Iya, itu cewek kok pakai BH pasti. Masa pakai kemben. Tas aja enggak pakai. Apa? Kamu juga sering enggak pakai. Ini cep. Mama juga sama enggak pakai juga. Oh, enggak pakai kalau malam. Jadi gampang. Nih jalannya cakep ya tuh. Lihat mau ke Selomanik nih. Rasya mau jalan-jalan ke Selomanik. Jalan. Tuh jalannya berlikaliku. Kata di bebas ya pak. Hah? Jangan loh. Mama paling enggak mau AC dimatiin tapi dia juga tidak mau kedinginan jadi, gitu. Kamu oh, dingin ya, banget tuh tadi beneran nih. Tetap di situ. Kita baru saja jalan-jalan ke Taman Marga Satwa Serulingas. Nih kita akan lanjutkan lagi perjalanan berikutnya. Ya udah guys, sama mana lagi nih? No. Aku udah kaya. Ya.
sih mesinnya ini. Oh, dah berhenti sini ya dulu. Tuh ada orang. Ada orang.